Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bangga mempersembahkan kandungan nutrisi dan manfaat-manfaat dari kacang hijau. Silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten yang bermanfaat mendapatkan pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari kandungan nutrisi kacang hijau. Dalam 1 cup atau 202 gram kacang hijau mengandung kalori 212, karbohidrat 38,7 gram, lemak 0,8 gram, protein 14,2 gram, dan serat 15,4 gram. Sementara itu, vitamin B1 22% dari kebutuhan harian, vitamin B9 80% kebutuhan harian, juga ada vitamin B2, B3, B5, B6, leusin, isoleusin, dan sebagainya. Sementara itu, mineral mangan 30%, fosfor 20%, besi, tembaga, kalium, dan juga zinkum. Juga ada mineral selenium, potasium, dan kalsium dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya kita bahas manfaat-manfaat dari kacang hijau. Yang pertama adalah bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh. Secangkir kacang hijau mengandung protein 3,16 gram. Kandungan protein tinggi meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imunitas kita. Kacang hijau bermanfaat untuk mencegah depresi. Hal ini terkait dengan kandungan asam folat yang dapat mencegah kelebihan homocysteine tubuh. Homocysteine tubuh dapat menghentikan darah dan nutrisi ke otak. Kacang hijau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Hal ini karena kacang hijau mengandung berbagai macam nutrisi yang bagus untuk kesehatan pencernaan. Kacang hijau meningkatkan metabolisme, mengandung serat yang larut yang membantu sistem pencernaan dalam metabolisme makanan. Kacang hijau juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Hal ini karena kacang hijau mengandung antioksidan seperti asam fenolik, flavonoid, asam kafeik, dan asam sinamak. Antioksidan ini akan mengurangi risiko penyakit jantung, kanker paru-paru, kanker perut, diabetes, dan peradangan kronis. Kacang hijau juga mengurangi risiko kanker. Klorofil memblokir efek karsinogenik dari amina heterosiklik yang terbentuk misalnya ketika memanggang daging pada suhu tinggi. Kacang hijau mencegah diabetes. Kandungan antioksidan, fitoxin, dan isofitoxin dapat menurunkan kadar gula darah dan membantu insulin bekerja dengan lebih efektif. Kacang hijau juga menurunkan kolesterol jahat. Kandungan antioksidan dalam kacang hijau mengurangi kadar kolesterol jahat.
Manfaat lain adalah menjaga kesehatan jantung. Hal ini karena kandungan kalium pada kacang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat selanjutnya adalah kacang hijau mencegah anemia. Kandungan zat besi dan vitamin B12, asam folat, vitamin serta mineral lainnya meningkatkan produksi sel darah merah. Kacang hijau juga bermanfaat untuk mencegah hipertensi. Kandungan serat, magnesium, potasium, dan protein menekan pembentukan enzim yang merangsang kenaikan tekanan darah. Khasiat lain dari kacang hijau adalah mencegah osteoporosis. Kandungan magnesium mencegah osteoporosis pasca menopause pada perempuan, meningkatkan kepadatan tulang, serta meningkatkan pembentukan sel-sel tulang, osteosit. Khasiat lainnya adalah mengatasi sulit buang air besar. Hal ini karena kandungan serat yang memperlancar buang air besar, mencegah sembelit, dan meningkatkan pergerakan usus. Kacang hijau ternyata dapat menurunkan berat badan. Kandungan serat dan protein pada kacang hijau menekan pembentukan hormon ghrelin dan meningkatkan hormon holecystokinin dan juga peptide YY. Perlu diketahui bahwa hormon ghrelin menyebabkan rasa lapar, sedang holecystokinin dan peptide YY menyebabkan rasa kenyang. Manfaat lain dari kacang hijau adalah mengatasi sindrom menstruasi. Dilansir oleh Health Benefit Time, kandungan vitamin B, B6, dan folat membantu mengendalikan fluktuasi hormon yang mengendalikan gejala sindrom menstruasi. Kacang hijau juga menjaga kesehatan mata. Hal ini dikarenakan kandungan karotenoid pada kacang hijau mampu mencegah degenerasi makula pada mata bagian dalam. Kacang hijau juga berkhasiat untuk mencegah serangan panas. Kandungan antioksidan fitaxin dan isofitaxin bersifat antiinflamasi sehingga dapat melindungi tubuh dari suhu yang tinggi. Kacang hijau juga melindungi kesehatan kulit. Kandungan vitamin E membantu menstimulasi kesehatan kulit. Demikian pemaparan kami tentang kandungan nutrisi dan manfaat-manfaat kacang hijau. Terima kasih Anda telah menonton video ini.